Wacana dua poros pengusung mengemuka dari Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fuaid. Partai Kebangkitan Bangsa menilai, pernyataan ini keluar karena PKB melihat jika bacapres Prabowo Subianto dan bacapres Ganjar Pranowo belum juga memiliki bakal calon wakil presiden. Padahal, waktu pendaftaran pencapresan semakin dekat. Tujuan dari KPU, rencana yang akan memajukan pendaftaran Pilpres yang direncanakan tanggal 10 November, artinya kan tinggal waktu sekitar 20 hari. Nah, Mas Jazil melihat waktu sisa 20 hari, Mas Hasto belum memutuskan, terus kemudian Poros Indonesia Maju juga belum memutuskan. Jangan-jangan ini ada opsi untuk menggabungkan ini. Jadi menggabungkan antara Mas Hasto mengambil Pak Prabowo sebagai wapresnya Mas Ganjar dan seterusnya.